Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa rahim Allahu ta'ala wa ala munafiqin fi darain amin. Khatimatun nas'alullaha husnal khitam. Nazkuru fiha syai'an min awsabil muridis saliki. Nazkuru, kami akan sebutkan fiha adanya syai'an, akan sesuatu, min awsabil muridis saliki, daripada bagian-bagian muridnya. Qala ba'dul arifina radhiyallahu anhum, berkata oleh sebagian orang-orang ma'rifah radhiyallahu anhum, wa nafa'ana bihim ajma'ina, semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dengan sebab mereka semuanya. Amin. Alla yakunal muridu, bahwa tidak adalah seorang murid itu murid dan murid, hatta yajida fil Qur'ani, sehingga dia mendapati dalam Al-Qur'an, kulla ma yuridu, akan setiap apa yang ia inginkan. Jadi keinginan dia sama keinginan Al-Qur'an sama. Apa yang dia pengen itu ada dalam Al-Qur'an. Wa ya'rifa nuqsana fil mazidi, dan dia mengetahui yang kurang daripada yang lebih. Dia tahu kekurangannya, kelebihannya. Wa yastaghni bil maula anil abidi, dan dia merasa cukup kepada Allah, jauh daripada hamba, cukup sama Allah. Murid itu cukup Allah, murid benar-benar murid itu jauh dari hamba, dari manusia. Wa yastawi indahu az-zahabu was-sa'idu, dan sama menurutnya di sisinya oleh emas dan tanah, oleh emas dan tanah sama, emas sama tanah sama, emas tanah sama, emas 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 sama tanah sama. Bagaimana sama? Kita kalau tanah gimana tuh? Dibuang-buang enggak? Orang minta sedikit bagi. Kalau emas sayang, berarti masih beda. Kita masih beda emas sama tanah. Orang datang minta duit sama kita pagi, ntar sore dia datang lagi, besok dia lagi datang, atau sekarang dia datang minggu ini, besok minggu dia datang lagi, besok minggu dia datang lagi, ketemu kita lagi, ketemu kita lagi. Kita kasih aja, enggak kita tolak. Ya, coba yang datang itu anak muda, anak muda masih gagah banget. Ya, gimana tuh kalau begitu? Tugas kita adalah ngasih aja.
mau dia anak muda, mau dia orang tua, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, kita masih aja. Bahkan sekalipun dia datang ke rumah kita naik onta, kita bahagianya udah. Nanti urusan bohong kagaknya itu urusan dia, bukan urusan kita. Saya pernah ada orang minta-minta. Saya pertama sini rumahnya, dia orangnya. Lalu saya pindah anak muda, minta-minta. Saya di jalan panjang, dia datang tuh anak muda. Saya pindah di rumah Haji Bana, dia minta lagi ke rumah, ketemu saya lagi. Saya pindah ke Kamurawa, ketemu lagi minta. Kayak saya di sini, rumah mama, ketemu lagi nih. Mau pas saya di pejuangan, ketemu lagi saya, dia balik nggak jadi minta. Subhanallah. Ditandai. Itu kayak orang ketakutan, kaget, langsung balik. Kayak orang ketakutan. Jadi sampai mundur itu as. Takut. Nggak jadi minta balik. Mungkin katanya orang yang disono ada. Saya sampai Allah. Sampai mundur. Padahal kita yang rumahnya pindah-pindah, bukannya kita ada di mana-mana, bukan? Muter. Kan gak lama di jalan panjang, gak lama tuh kan. Paling lama 3 tahun, 4 tahun. Jalan panjang sini, Mengkong ini. Kemudian Haji Bana, Kampung Rawa, di sini. Ya, Ma'obi. Terus baru ke sana. Itu sama semua. Mungkin di hatinya, ini orang kok JJ juga yang mana ini. Padahal emang rumah kita pindah. Kita kasih aja. Paling berapa duit, ya 5.000 paling. Ini aja. Kecuali itu orang minta duit yang kagak wajar, jutaan. Nah ini gak benar. Ratusan ribu, nah ini gak benar. Itu menipu, jangan dah. Ada orang begitu. Emang ada orang minta sampai jutaan? Ada. Astagfirullahaladzim. Jutaan mintanya. Minta duit 2 juta. Ini apa begini? Minta duit 2 juta. Ini pakai nama keturunan lagi. Allahu Akbar. Kita habis baru pulang dari rumah sakit ngelahirin Umi, istri ngelahiran, kita baru pulang, orang minta duit, gimana rasanya itu? Nah kalau yang kayak begitu, yang jutaan, ya kita nggak punya, nah, itu nggak wajar. Kalau berapa duit mah 5.000, 10.000 bagi aja. Pagi je datang, sore je datang, bahagia aja. Paling kagak kita begitu ya, kita belum sama antara emas dan tanah, paling kagak kita begitu aja, dan orang minta kita bagi. Jangan sampai kita pelit, jangan. Al-muridu man hafizal hududa. Murid itu adalah orang yang menjaga akan hukum-hukum, batasan-batasan ini hukum maksudnya. Jadi selalu menjaga hukum. Murid orang sufi itu selalu menjaga hukum, tidak blong hukum, tidak. Tetap pakai hukum. Haram, halal.
wa waffa bil uhudi, dan menunaikan dengan janji, memenuhi janji murid. Wa radiya bil maujudi, ridha dengan yang ada. Jadi murid itu ridha sama yang ada. Wa sabara anil mafqudi, sabar dari yang enggak ada murid. Jadi kalau ada dia ridha, enggak ada dia sabar. Ada lagi begini, ada dia bagi-bagi, enggak ada dia sabar. Ada dia bagi-bagi, ada apa? Ada dunia, dia bagi-bagi. Punya duit. Kalau enggak ada dia enggak cari-cari. Al-muridu, murid itu orang yang menghendaki akhirat. Man syakara ala na'mai, orang yang berterima kasih atas nikmat. Belum jadi murid kalau masih belum pandai terima kasih. Kadang kan kita begitu, lupa berterima kasih. Iya. Lagi miskin kita, ya, sama Allah, ya, berjanji, ya Allah, kalau aku kaya, aku mau puasa Senin Khamis, gitu ya. Kalau nanti kalau aku kaya, aku mau ngaji, gitu. Satu hari satu juz. Pas udah kaya, lupa. Banyak kita begitu. Lagi sakit. Lagi sakit, kita pengen, ya Allah, kalau aku nanti kalau udah sehat, aku pengen ngaji, ya satu hari satu juz, aku pengen duduk di majelis ilmu dah, ya Allah, sembuhin aku, ya Allah. Ya, pas udah sembuh, lupa. Ini jangan sampai kita lupa, jangan. Nanti kalau kita lupa, entar Allah cabut nikmat yang sama kita. Jangan sampai kita lupa diri, jangan. Ya. Nah, Allah sudah katakan wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Udah kaya lupa, udah senang lupa. Masih di penjara janji, ya Allah, kalau aku udah bebas dari lapas ini, aku ingin pergi ngaji dah, ya Allah. Setiap majelis taklim aku hadir. Udah bebas lupa. Kalau aku udah bebas, aku ingin puasa, ya Allah, puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, udah bebas lupa. Jangan sampai itu kita lupa diri. Udah dapat kaya kita lupa, jangan. Ingat janji kita dahulu, jangan sampai kita lupa. Nanti kalau lupa dicabut nikmatnya, baru kita nangis. Ini bahasa Allah nih ini. Kebanyakan orang begitu. Wa sabara 'alal bala, sabar atas bala, sabar. Ini paling berat, sabar atas bala. Sabar itu ada sabar atas kewajiban, sabar maksiat, sabar bala. Sabar kewajiban maksudnya tetap kita ngerjain, sabar. Sabar maksiat kita tinggalin, sabar. Yang paling berat bala nih. Paling berat bala. Jatuh sakit. Kadang hatinya enggak nerima atau apa bala. Wa radiya bi murril qada'i, dan ridha dengan pahitnya qada. Ridha
emang udah kayak begini nah. Jangan marah. Banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin kita banyak yang kurang. Banyak yang alfa. Banyak istighfar sama Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau kita istighfar, ngaku salah, insya Allah, Allah ntar ya, tolongin kita. Ada orang sakit marah-marah. Ngapa begini sih? Ngapa sakit begini? Kebetulan saya ada di situ. Ya Allah, ya Rasulullah. Sakit marah-marah. Ngapa sakit begini sih? Ini gak nerimain. Mungkin duitnya dikit kali, sakitnya gede gitu. Zaman sekarang kan begitu, sakit gede-gede. Padahal orangnya miskin sekarang. Dulu jantung orang kaya. Sekarang orang miskin jantungan juga. Dulu orang miskin korengan, borokan, itu aja paling. Mimisan paling. Sekarang orang miskin jantungan juga. Paru-paru. Allah Allah. Ya sama sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, banyak-banyak istighfar kita, banyak istighfar sama Allah, dan kita pak banyak berlindung sama Allah. Jangan sampai kita disebelet baru kita nangis, baru kita tobat. Jangan. Kalau ada kita dinasihati sama Allah lewat lisan-lisan hambanya, langsung narik diri. Langsung narik diri. Jangan kita udah nangis baru kita mau tobat. Jangan. Iya. Jangan. Wahamina rabba'u, murid itu selalu memuji Tuhannya fi sirri, dalam keadaan rahasia, wa darra'i, dan dalam fisarra'i wa darra'i. Fisarra' dalam keadaan senang, wa darra'i dalam keadaan susah. Selalu muji Allah. Wa akhlasu lahu fisirri wa najwa, dan dia mengikhlaskan dirinya baginya kepada dirinya dalam rahasia dan rahasia. Ini enaknya fisirri wal alaniyah nih. Beliau fisirri wa najwa. Siri rahasia, najwa juga rahasia. Selalu ikhlas. Al-muridu man la tastarikuhul aghyar. Murid itu orang yang tidak dicuri oleh selain Allah, oleh makhluk. Atau kalau kita membaca tastariku, budak. Istarokko. La tastarikuhul aghyar. Gitu. Berarti maknanya murid itu tidak diperbudak oleh ya, makhluk. Wala tasta'biduhul asaru. Murid itu tidak dihambakan oleh ya, oleh kedudukan, oleh pangkat. Asar ini kedudukan pangkat. Jadi enggak jadi budak pangkat, enggak jadi budak manusia. Budak manusia itu bagaimana? Ini haram. Satu perbuatan ini haram. Tapi karena dia berada di atas kekuasaan seorang bos, ya mau enggak mau dia tunduk. Nah itu budak. Nah, orang yang merdeka yang mana? Orang yang merdeka itu adalah orang yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang A ya A, orang bilang B ya B, ini orang merdeka. Nah, orang yang enggak merdeka, nah, dia terkungkung dengan kekuasaan.
terkungkung dengan nafsunya, itu orang yang merdeka. Wala taglibuhu syahwatu, dan dia tidak dikalahkan oleh syahwat. Murid itu enggak dikalahkan oleh syahwat. Jadi orang yang selalu mengikuti syahwatnya, kemauannya, begini, begitu, begini, begitu, berarti belum jadi murid. Masih dikuasai syahwatnya. Wala tahkumu alaihi al-adatu, dan dia tidak ditetapkan, tidak dihukumi oleh adat. Ya, adat yang enggak benar. Bisa adat, ya, adat di sini adat kebiasaan. Dia dikuasain oleh adat kebiasaan yang tidak ya, sesuai dengan agama. Adat itu kalau dia sesuai dengan agama, enggak apa-apa. Al-adatu muhakkama. Kalau kita biasa mengartikan adat, nafsu ya. Adat itu biar benar kan? Ada tabiat. Adatnya jelek. Tapi yang maksud di sini bukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalamuhu zikrun wa hikmatun.